Hai para sahabat Asia Lovers dan IT Englishius dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Ting Ting TV. Kabar terbaru di malam ini ada dua kabar sekaligus ya dari Ayu Ting Ting dan Syahir C. Sebagaimana yang diunggah oleh Wia_Wia25. Sebelum melanjutkan ke info selanjutnya, ada baiknya kalian like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar menarik terupdate seputar Ayu Ting Ting ya. Nah, para sahabat, kabar di malam ini tentunya Mimin sudah menyebutkan ya, ada dua kabar sekaligus dari Ayu Ting Ting dan Syahir C. Di sini ada postingan dari Ayu Ting Ting dan Syahir C yang tengah memakai kalung couple ya, yang warna dan motifnya sama persis. Ini menunjukkan bahwa hubungan mereka tak terpisahkan ya, sebagaimana yang telah direpost oleh akun Instagram Wia_Wia25 ya. Di sini tentunya dari postingan tersebut dibanjiri komentar dari para sahabat dan para fans ya. Yang pertama ada Uti Aja, kapal sejati bunda, semoga segera bersatu, amin amin ya robbal alamin. Dan ada batari.vr, kok bisa sama ya kalungnya, padahal itu Syahir makainya pas syuting FTV kemarin. Semoga berjodoh ya Allah, amin amin ya robbal alamin. Itu adalah komentar dari para sahabat ya, yang mengomentari kapal sejati dari Asia. Lalu di postingan berikutnya ada postingan di Instastory Ayu Ting Ting ya. Di sini Ayu Ting Ting mengunggah postingan sebuah cincin yang melingkar di tengah atau di jari tengah Ayu Ting Ting ya. Tentunya di sini ada cincin yang berlambangkan bunga rose. Di sini terlihat bahwa Ayu Ting Ting memposting foto tangannya yang memakai sebuah cincin ya, yang tentunya melingkar di jari Ayu Ting Ting. Bunga rose di sini melambangkan hati Ayu Ting Ting yang tengah bahagia ya tentunya. Bahkan Mom Ayu Ting sendiri menuliskan komentar di Instagram pribadi Ayu Ting Ting, lagi berbunga-bunga ya seperti cincinnya ya nak, amin insya Allah bahagia selalu buat kamu, amin. Dan dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar juga dari para sahabat ya. Ada Sri Yuyun 1406, ia pun mengomentari, bener kalau kata Mom Ayu Ting, kalau Neng Ayu Ting Ting hatinya lagi berbunga-bunga bahagia begitu, seperti cincin bunga rose yang melingkar di jarinya Neng Ayu, dari cinta sejatinya Mas Bejo si Bujang Kasmir Syahir C. Tentunya kita sebagai fan Asia merasa bahagia ya, karena hubungan di antara Ayu Ting Ting dan Syahir C lambat laun akan segera mempublis. Dan ini merupakan kabar bahagia, karena di sisi lain Syahir C tengah berada di jauh dari India dan Ayu Ting Ting sedangkan berada di Indonesia. Namun kekompakan dari mereka tidak tergantikan ya, karena mereka adalah couple sejati. Itu dulu kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Ting Ting TV. Kita doakan saja semoga hubungan Ayu Ting Ting cepat dipersatukan dalam pernikahan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalam.